kita mah jadi kita perlu bahasa Arab atau takon enggak itu melo yang kena ngeson ini gua marah suka yaman sing dagang abu ya aku pun dok jadi perlu bahasa Arab berjuangkan puter pedi abu ya hada ini gua marah hada itu tutuakan apel lah hada tutuakan jeruk hada apel orang gelem, jeruk orang gelem, kentang orang gelem, tomat orang gelem. Barang anu kedingan si jemaah tak gelengakan si kadoan. Kedingan ni suara ayam, abu ya, ada kokok. Oh, dari orang Arab ayam tapi endong deh. Aje beragu, bisa mudis tuan tak mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah gampang berangkat hajinya. Sanajan angine kenceng orang daftar memual berangkat. Alhamdulillah illazi farradu 'alal mustafi'ina bi ziyaratil haram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu al-'adzim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah al-hadis. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadratul Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus yang sangat saya muliakan guru kita bersama, yakni Sa'idul Fadilah Bapak Kiai Junaid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat barokah kepada beliau. Amin. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait. Tak lupa pula sahibil hajat calon tamu Allah Ibu Salmina, manawi beliau Allah gampangkan dalam perjalanan ibadah hajinya, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan insya Allah diberikan kelancaran dalam perjalanan ibadah hajinya. Juga yang sangat saya muliakan pembawa acara, para qori yang telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tak ketinggalan juga yang sangat saya banggakan operator sound system. Mudah-mudahan beliau pun mendapatkan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, jamaah pengajian segenap undangan, baik saking Mandayang, baik saking Binuang dan sekitarnya, insya Allah sadar tersing dodok nih kuning di tempat
akan mendapatkan rahmat hidayah petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, ampura mulai ikrama bari ngos-ngosan. Karena mereka terkobok langsung diceluk. Manawi tidak mengurangi semangat dan anugerah berhubung profesi siap tempur. Lagi apa kesiap baik. Manawi kendali catatan khusus ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, layak pantas kula-kula iki bersyukur mari Allah. Karena situasi ini masih lebaran, walaupun jarang berjumpa dan jarang bertemu, namun tiada salah. Sebagai umat mukmin, umat muslimin, kula-kula mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan ini diterima di Allah, dan mudah-mudahan tarawih diterima nih Allah Subhanahu wa taala. Dari si tarawih jarang-jarang aja amin. Isi pangeran. Bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, bicara tentang ibadah haji adalah dambaan setiap orang yang punya iman. Siapa sih manusianya yang tidak ingin diberikan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima? Tetapi semua tergantung izin, irodah, kehendak Allah. Maka pantas ulama ngomong agak makinin anak nasab, anak nisab, anak nasib. Iku nasab, nisab, nasib. Haji iku bukan nasab. Nasab itu maknanya keturunan. Wong rumah haji kok orang kedalam bapaknya, orang kedalam bapak tuannya. Orang jaminan bapaknya haji, bapak tuannya haji, ning anak bisa haji, turun tangtu. Kadang-kadang bapaknya orang haji, bapak tuannya turun haji, tapi kadang putune Allah nasibkan bisa berangkat haji. Tetapi minimal jadi doa. Menawi ari wong tuane dadi haji mah gunggen waktu ning Mekah ka akeh doa saiki diijabahne. Karena apapun yang kita lakukan sekarang sebagian adalah hasil doa wong tua gunggen. Kula bisa ceramah iki tentune anak doa wong tua gunggen menawa anak putune dadi penceramah. Bapak ibu dinai sehat min Allah, mungkin doa dan wong tua zaman pengen menawa anak putu kita uripe sehat jasmani dan rohani. Berarti kita-kita iki ibadah haji tidak jaminan keturunan. Yang kedua, nisab itu ukuran harta. Senajan harta yang melimpah, turun nasib mah orang bisa berangkat. Bahkan zaman seiki mohon maaf daftar seiki mungkinnya bisa 26 tahun. Mamang seiki daftar Provinsi Banten menunggunya 26 tahun. Ditambah libur corona 6 tahun bisa 28 tahun. Tetapi mending beres daftar mah. Anak sih ngomong kene lagi daftar pusat bor modal atau ada dalam. Ya itu masih bagus modal itu daftar daripada daftar orang modal dia. Alhamdulillah ini. Jadi bukan jaminan duit apa bisa berangkat langsung turun tangtu. Maka saiki tahun ini karena memang merupakan sebuah aturan dan sebagainya, sebagian ditunda untuk tahun yang akan datang. Biasanya kabupaten Serang itu 1.100 sampai 1.200. Tahun ini cuma 388 jamaah sekabupaten Serang. Maka dipangkas dari nomor porsi terbesar, kemudian dari usia di atas 65. Wis kita wong cilik menurut bejor hati apa-apa. Ada wong cilik belak ngomong ape. Rekayasaan lagi ada corona beribut wong desa mah. Lagi merekayasa tuang wong kafir dah pengacak-acak wong Islam. Corona pun jadi bohong.
si ngomong lulus SD doang kan orang pantes, kecuali sekolah dokternya 10 tahun ngebahas corona wajar. Lulus SD di protes corona sirah maka merki kartu gila kelasnya semono. Maka ingin kita terima nasib yang ketiga adalah nasib iku kape premen saking Allah. Artinya tiga macam fondasi ini kanggo nasehat kula-kula sedanten. Aja sampai kula putus pengharapan, aja sampai bebanting min Allah. Wislah dibakal informes kalian aja nerima bidikin, sabar bikin, anasin ditonggoni menawi Allah melancarakan ngegampang akan. Nah kemudian Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, ibadah haji kan ibadah rahasia Allah. Siapapun manusianya tergantung kehendak Allah. Ngedoa terus, ikhtiar terus, yakin insya Allah bakal digampang akan. Aja sampai dia tuh pikiran makin lagi modal kita kesingan di neng warung gak utang melulu tegal orang tua sawah orang tua kak kulit dia tidak harus rumah haji lah kasih tambing kanan ibu arti wong putus asa jadi agama orang awe maka ngejaluk terus nih Allah ya dia terus nih Allah ngedoa tiap sifat terus nih Allah sujud nih Allah ngejaluk nih Allah kabeh lamun Allah wis karep apapun bisa terjadi atas dasar kehendak Allah. Maka seji ibu salmina dan haji ibu anak belum macam tahapan. Yang pertama qoblal hajj sedurung rumah haji. Apa kudune sedurung rumah haji? Tetap ngedoa tiap ini ngejaluk dawa umur. Aja sampai kula-kula na'udzubillah mohon maaf ini atoh ini segala sesuatu manusia mempremen Allah man. Bapak Weston pernah anak jamaah terus nyampe di Mekah terus dinamakan di Arkukuk di Aropa tinggal dunia berarti itu kepastian si Allah tapi kita syariat manusia kudu tetap ngedoa pengen dawa umur begitu tinggal beresi koperi wongku kirimakan fotonya tinggal dunia dikubur di Mekah walik di rumah keluarga di rumah kula kabeh nangis abadi apa iya temah kula ninggal lah orang balik tuh ditinggal di kamar dia premen aja premen udirama bagus wis dosanya ape mancini Mekah diampura dosa balik ke orang balik berarti orang gawe dosa maning bagus ngomongnya Haji Munawar memberangkat ke Mekah dosa peraga balik dari dosa maning bisa belok maning untuk mairama lunga dosa akeh sampai karena diampura ini berarti dia makulah untung Bapak Haji untung jadi dia Bapak Haji untuk ini sih untung orang cocok dengan mairama ini buah apa maksudnya rahasia Allah katanya saiki orang mampu esok Allah angkat derajat dan diwong subi saiki orang senang besok Allah ganti karo kesenangan saiki orang sehat besok Allah gai sehat apapun kabeh di alam dunia ini tergantung Allah subhanahu wa ta'ala maka persiapan ibu salmina setiap ini jaluk ampunan di Allah jaluk doa di Allah dapat jawab akan umur dilancarkan perjalanan ini elok ibu tangi gini harap bagus berarti waras itu tapi nguyo normal mereka kesibuk harus nyata orang menguyo doang mending gua buat lana berserentik gua harus jawab-jawab akan gua ini sih pertama yang kedua ngejaluk tobat neng wong tua ngejaluk ampura neng laki ngejaluk ampura neng sahabat ngejaluk ampura neng kerabat neng dulur-dulur termasuk pengikian undang bapak ibu maknane mengajaluk doa dan jalur ampura wong manusia megampang salah man sing omongan kadang-kadang nyinggung perasaan sing tingkah laku kadang-kadang gawe orang enak neng pikiran maka kira-kira ibu ngampura ora kita salminake senang ora ibu abdu mahaji tesalmina rido ora
Jelas kudu ridho ongkos derek jengi. Bina-bina lo ridho nih menyumbang orang sudah itu. Ya minimal ridho jalur doa. Ibu Salmi naik titip ya, mau sampai Mekah, sampai Madinah, didoakan kening alam apa neng kutika neng adepan Ka'bah. Ya Allah ya Rabbi, dulur-dulur pulalah nang wadon tuah nong. Sing hadir waktu kita tasyakuran menawa sing durung haji Allah gampangaken. Menawa sing wis haji Allah mudahkan. Oh balik sing Mekah teh Salmina ibu Hajah Salmina. Balik merenek kita merenek maning. Ngan awas aja galak oleh-oleh. Aja ibu memarah ngedengok wong balik haji juga bisik. Aja lo. Wes pokoknya ngejaluk doa tangan doa neka ibu haji itu akan kenorah bulan yang Mekah yang depan Ka'bah yang Madinah yang Masjid Nabawi yang Arafah wes mekonon beku beres ya terdoakan engkau islah kau wong kak tarik ketik pawon hari teh kok kuning kan masih nanasan wong serang ya tapi itu kok rasa beli haji teh kok kuning gue ngiri ngoyos ke kolektor. Allah karim ganti adat kebiasaan sing lunga haji siji sing antaran rombes mah iku sakrah jadi soal sing penting tertib lancar teratur. Nah baru kemudian maning sing selanjutnya apa maning pakai tobat ning Allah pakai tobat ning guru ning wong tua kaprah wong serang elok kaprung haji ku jarak keliling elokan gak bagus orang papa tapi titik ning kerabat didi kita kerjara aja muter merana-merana kasih parkur di jarak ikutnya kebalik gitu iku apa sih pokoknya muter-muter beres kok wayahan berangkat pada kumpul kan adat kiri mawong gardu ya pasar wulu gardu ada sekelong ditalpinakan ya di desa pulau dia ditalpinakan di wulung doa muter kan dodok ngarep ngadep ngidul ngadep ngelor ngadep ngetan ngadep ngulon dibacani doa pada ngadep gabe salaman teh doa ya kang doa ya ku awas sing duduk mahrom ma aja mantu or papa iku meduduk mahrom duduk apa sih salaman yang ngerangkul lanang wadon kedatinya di desa pun tak marahin di desa pun pulang berangkat haji di ibu pengajian kumpul kabur salaman nyeru juga ngerangkul lah mundur ke kita wong umurnya 60 jing dari umurnya 60 ya premen dulu sana sumpah saya itu awas iya aja ya ini desa aku sama anak kapra itu elok kan ngegawa awu uruh awu tunggu kak lemah dibungkus akan panjiakan koper nah aku ngedak konsultan nih kok kake untuk aja kering-kering iya anak itu harus terserah itu mah adat istiadat anak sih gua ngelakar rumah haji dure mana kitrang dulu woi jaya terus ya aja kau ini bertani kanan ya aja ingat balik ya aja mana nih dulu iku enten sih kok kotor asing kegemburan yang gentong kecelukan sih gentong ya iku enten sih kok kotor ya ini terserah tuh ya tapi titip aja nyimpang saking akidah jadi persiapan selanjutnya mana persiapan bekal bekal apa sih paling bagus wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab dari Allah di Al-Qur'an qanon ngalap sangu sirep kabeh maka sih paling bagus-bagus ya sangu iku takwa ning jero ati merana iku dudu arep jalan-jalan merana iku dudu arep piknik merana iku dudu arep tamasya arep wisata tapi merana pertama teh Salmina punten harus masyarakat diri jaluk diampura segala dosane. Yang nomor kedua menjaga paken rukun Islam sing kelima. Aja ibu mesibuk ya barang mor jadi masalah uang mor ngeganggu di ibadah mah teger ngeluwa luwa aja ibu di kanan ya kloyok si hotel ibu di masjid balik oleh kudung selusin kloyok si masjid balik oleh sejadah rohbul pun apa teh pun kerolas Allah kan ya bagus-bagus baik persiapan sedungi ku bagus yang sangat gula muliakan
kakek ibadah, olahraga, rajin, latihan. Kenapa? Karena haji itu 90% adalah tenaga. Sing enom durung tentu kuat, sing tua durung tentu gering. Kakek ditolong sing Allah. Sing enom anak ini karena melumbuk baik gering. Sing tua anak sing cekas, anak sing gesit, tergantung izin Allah. Maka ini Riki elok dianakakan banyu adem ya. Di kampung pula mah ada sih pun ada ulama haji ku pasang tekon di jalan ke toko di Korsika. Nah punya itu ciri-ciri anak uang keluarganya sing berangkat haji klemen jerehe ningkane undakon ajep kehausan undakon seger katuran baik kiai-kiai bengen ngore pusing-pusing woi jaharam dina wisik nengak dan wisik di setekaban kiapa salah eh kecuali bukan jerone racun. Gimatan, jadi pun persiapan sebelum berangkat haji, air mata menangis, Allah karim, masya Allah, begitu mancing jero pondok gede berangkat, manek kapal, si Jakarta menuju Jeddah, sangat jam kurang lebih. Duh ya Allah, ma baina sama iwal ardi antar langit karo bumi. Ning kono akeh dikir, jumlah dihitung karo otak dalam kudu izin Allah. Kehebatan teknologi jelasin dasare kekuasaan pangeran. Lagi wau siji abote 50 kilo. Sekapal iku kuwate 400 wong. Kali 50 kilo wis 30 ton. Ditambah koper. Ditambah maning badan pesawat, ditambah maning bensin. Iku mau per 50 kilo, aku mau guru itu. Tinggal aku mau 80 itu. Tapi karena izin Allah, sangat jampang. Kiai-kiai pengen membabuyut-buyut pulang berangkat di Mekah. Ku Allah karim, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 6 bulan. Ini kapal laut 3 bulan setengah. Iki masakan jam bisa nyampe. Allah menaik kehebatan di otak manusia didukung karo teknologi. Ya karim, lamun orang akeh syukur ning Allah, manusia salah man. Bengen lagi cilik yo ngomong gati. Siki tu ngobrol ke sikine karo Mekah ku pencet langsung nyambung. Jadi wong bengen, wong anak alat cilik bisa ngobrol langsung handphone HP. Gue mau kau mengirim surat dia langsung mungkin pulang di Mekah mungkin kirim surat lu sebulan nyampe bulan balik ke rong bulan siki mau WA SMS cepet langsung diterima walaupun ke SMS dan kalau batu di Madinah Allah karim bahkan ada siki mau video call ya di ARL video call ngobrol bisa depan-depan gambar bisa ngomong pas bukan orang kepikir premen itu makanya jalan pendegapan di wong bungin mah wong bungin ngomong ke kanan ke wong gardu pasar wong wudu bungin ada si ngomong wong bungin kok melatar ke di semen kunci ke di con tetanah engkau ke petang-petang melaka anak padang lah anak listrik sekadet ternyata omong-omong bengen ku bener seiki kula zaman seiki orang ke syukur Allah masalah maka begitu berangkat di Mekah yol nyampe Mekah nangis lah sedina rong dina berangkat di kene nangis sampai pondok gede nangis mana kapal menghilang nangis kamu masih berangkat bocah nom-nom tahun ini kula berangkat itu si berangkat umurnya di bawah 25 anak tahun lagi 2019 kan itu sih berangkat bocah nom-nom waduh bocah nomor sejen pikiran sejen pikiran apa? Lagu-lagu nih coba nih pesawat ngelaga pramugari sing jaga kapal kan pramugari ngelayani sopan, alus, ayu, bening, wangi, pilihan ada sing ngelaga itu dituduhkan para penumpang pesawat jurusan Jakarta tidak tolong perhatikan pemandu kami bagaimana menggunakan sabun pengaman dicontohkan siki-siki dipasang-pasang akan Allah karim gante salmina mengobrakan ajelokan pelit cangkem kudutukan takon aja sok-sokan beruh padahal orang beruh sejen nah kamar mandi di kapal kalau kamar mandi di rumah beda lawan enak telung menjerone orang bisa kaca gelati gayung kecewa kelaka ada ketisu bahasa Jepangnya peper
Ngoyo paper karo tisu, ngisik paper karo tisu. Orang tak perlu tetakon. Ini membocah-bocah nama ngelelaga. Silahkan dipasang sabuknya, Pak. Iya, terima kasih, cepret. Royong disuri mana pencet. Mbak-mbak aja lepas, tekan bulak balik doang. Hei, seru membocah, kebinang-binang lelaga doang. Kusik mata buat kusik sangat pula muliakan, termasuk mengkoni wakai, titip aja lokan menambah itu kan takon yang pembimbing. Insya Allah, KBW pula terikat pihak Bapak Kiai Junet mah seiring serasi sejalan bagus dalam penyampaian dan pembimbingan. Insya Allah. Nah maksud pula nerika aja menang-menang, aja sok tahu tukang takon. Zaman pengen memasaki masing-masing sedikit memasaki dunia malam itu lumbaran sedina juga rencananya. Nah itu lagi zaman mau-mau memasak nih hotel kamar masing-masing. Karena jemaah sok pinter enak kita mah. Jadi kita perlu bahasa Arab ketakon enggak. Itu meloyok ke nengeson. Neng gua ngarah buka yaman sing dagang. Abu ya. Artu pun dok jadi perlu bahasa Arab. Baru menjuangkan puter kedi. Abu ya ada. Nego ngarapi ada apa ada itu. Tutuakan apel lah ada. Tutuakan jeruk ada. Apel orang gelem, jeruk orang gelem, kentang orang gelem, tomat orang gelem. Barang anu kedi ngasih jemaah tak gelem akan singkat doang. Kedi ngasih suara ayam. Abu ya ada kokok. Oh jeruk ngarapi ayam tapi endong deh. Aja beragur bisa mudis tukang takon ya. Kau berangkat kerana sing hati-hati ya. Kena tanah suci ku akhirat cilik ibu. Aja kuatir sikin akhir sobat ni Allah. Mengkonekkan dan selamatkan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Mekah macam-macam manusia cangkem dijaga aja ngomong sembarangan. Ni rika masya Allah mang. Sedunia manusia kumpul dari sisi berjuta manusia tahun ini di jatah Indonesia 151,000 bengen-bengen merongkatu sewan sedunia ku berjuta-juta siki sedunia cuma sejuta dibagi sedunia lagi mau-mau ya siki kecampur aduk di dalam negara anda si kulitnya ireng anda si wonget kuhut-kuhut deh wonget mahayu tapi kereknya apa macam-macam itu saja lah ngomong menang beh. Waduh, ya Allah mumpuni karena ya teh ya ibadah sing sungguh-sungguh kapan cukup belum tentu tahun mani bisa berangkat mani. Maka ketika nyampe ini karena pang-pang kumpung ake ngedoa wis orang bisa ngomong Arab dan ngomong Jawa ke. Ya Allah anak kita berangkat kerennya ya Allah. Ya Allah putu kita bisa berangkat kerennya ya Allah. Tetangga kita dulu kita ya Allah. Amin. Usah perai wis dijambah ngantetnya perai dewek gerai wong kone gula gerai wong maka alukin Allah subhanahu wa ta'ala aja ragu-ragu Allah sikit jamah karena ini Mekamah arane maqamatul mustajabat tempat-tempat yang diijabah doa hari ini kene saatul mustajabat waktu-waktu yang diijabah doa turun udan ini kene ijabah mudah-mudahan ku nangis nih Allah rahmat turun begitu minyaknya malam kemisar lebaran dan gue di gelendeng di desa kita merasa setrawa itu mau mati masih sepi lah kau buang itu balik mati ke gue sama gelendeng udah malam kemis kan gue mati mana ada waktu terudah maku merono ya terus repot ini hilang kaki ya gue digantung di merokok pada baik kayak ini wong pasar arpapar teralet arpagrit ya udah gue degredek juga tidur mati laku bisa ya ujian lah ini kan nama maqamatul mustajabat ini jeroh Ka'bah ini jabah Ka'bah ini jeroh masjid haram doa diijabah ini Allah harusnya diijabah itu kapan tergantung Allah orang yang dunia menawa kone akhirat diijabah ini Allah sing penting pang-pang kumpung akhirat dan ibadah ada orang peraman terpremen menang beti ngomong jadi lagi pelaku-pelaku ada orang liwat ireng orang Afrika ireng-ireng mah ijen kesengen aja makhluknya Allah Allah itu orang kedalam wujud luar tapi sing di dalam hati nih kenapa ayu-ayu ke imannya tipis mah kenapa gagal-gagal belum salah kepada nih
maka Allah mengangkat derajat manusia itu karena penampilan, tapi diangkat derajatnya daripada iman takwa ningjero atine. Kemudian waktu sing sangat kula muliakan, mongko berangkat ning Arafah. Allah kari mau talbiyah kesedih kula mah. Menora bisa pria aja lekan ngomong sang kesedih. Ning desa kula mah ana ibu talbiyah cuma itu maca. Kudu labbaik Allahumma labbaik. Nek kudu senjen labbaik labbaik. Labbaik ku jore kabeh berarti. Eh, aku ning Arafah nelpon anak e ana jemaah kula. Assalamualaikum nang jek mar ning Eropa. Eropa di Eropa teh Eropa ke Brazil Spanyol ku. Iki mah Eropa dari kono ya. Lu jarona jarkona. Macam-macam wong kowe ya, ari ora bisa menang. Kencang salah kisah wis menang. Aku rakyat berselawat Nabi berangkat nih Eropa niat haji sampai Eropa pada masa cilik mang pada masih anu wiwitan saya jenis gede-gede tenda dokoni blower siki maafun ya Allah ya Rabbi ingetin dosa tanah Nabi para Rasul kita wong awam di wong kroksok wong pasar gantu wulu kusengedat Mekah awan di hotel yang mana ini kan gue kartu nempel dua kuning mancing aku ke sakral listrik aduh kapal yang tendang dan mancing ke kolam jalan gabut baik lapor mana kan ngaji apa maning teh kunci ketiga lanting jeruk lapor maning dule maning buka kok kesok ke kolam maning kebiasaan karena jeruk biasa. Nah kemudian ibu bapak sing paling berat itu wong rumah haji tuan seuwisnya dati kiaji lungane berat nekanane penuh perjuangan balik dati kiaji iku gona taruhan lamun akhlake robah berarti hajinya bagus. Nah gitu lho lungane Mekah galak nih laki balik nih Mekah halus. Lagi turun di Mekah galak ning rapi balik si Mekah emang lu jeruk ke kan ngaji jeruk lagi nak iya kau ngaji lagi jeruk kita melebay tapi ya bagus guna contoh lah itu bisa jadi kiaji masih nonton organ banget masih bisa jadi kiaji masih ngadu ayam di tiap dina di desa kulai kima aduh ini kiaji tomat aku rumah tobat balik kumah. Alhamdulillah ini jadi ibadah haji ibu bapak sih pulang muliakan tujuan adalah kamar ini ngejaluk ini Allah ngejaluk ridho. Kenapa ibadah ini karena pang-pang pung-pung masjid puluhan hektar ambal memang Masjidil Haram puluhan hektar tapi kebebai pada kayak masjid gardu masjid gardu kalau Masjidil Haram ambal masjid kene. Ini karena mah sesak, desekan, ini karena mah longgar. Berarti amban ini kene mah. Waduh, ini karena malam sholat Jumat ya, berangkat jam 10, malah kebagi ini jerok. Kudu berangkat di jam saat, asangan, bega ini jerok baik. Nguyue adol 500 meter, sing jerok mancing jam penguyuan itu, terjadi siku hamam, tempat toilet ku adol 500 meteran. Ya Allah, ya Rabbi, salah tidak desekan, nempel, gegencetan, mah. Ini Medina kekonon maning rebutan yang raudok duh ya Allah lanang wadon dipisah Medina mah ini Mekah meragam cuma seberangan doang mancingnya ragam Medina mah beda-beda itu nih itu wadon jojong itu lanang jojong ini raudok ada raudoko antar mimbar kanjang Nabi kalau kuburan kanjang Nabi itu arahnya raudok sholat nikon berdesekan pertama kita sholat nikon beneran. Ya Allah ya Rabbi nyerutuk kejejet-jejet sudut sekenane baik mawakbar padang ruku padang sujud padang dodok Rabbi beli tetap dada jadi kita mati lampu terkini ya orang-orang mendas kita mancing di bawah mesin tapi berdua sekenane juga terbatas aromane apa saya jenis makanya ini kini makan salah keperenggak-enggak begitu-gitu sejarah. Ini karena berdesek-desek kukung-kukung kependak di tanah suci termasuk di kekai konon ya sing tampil sing rajin sing doa dapun kabe diterima nih Allah subhanahu wa ta'ala wis nurut bening sing pembimbing nurut sing atur dapun apa-apa nih enak lancar aja lo kan ake lagu nih sombong dihilangkan
maaf iki aku para sapa-sapa wong semenan dia wong merahasia iki Haji Munawar ning Mekah gawe jemaah sing tempat tenda Mina arep balang ning tempat lempar kurang lebih melaku 3-4 kilo jemaah aku tetakon ning gula begitu metu sing tenda kuwi balang yuk siap-siap jere jemaah Bapak Haji kone balike nyasar orang diuwake wong kene iki kabeh tenenge hampir padha lambine putih kabeh lha siki berangkat wong akeh balike nyasar orang iki bebaji gerak nek melakukan lha ditege paling 30 menit 40 menit melaku mah balik maning 40 menit santai bi sabar nyasar orang balike mangaji ulane kurang tersombong sumet tenang yang tahun berangkat pengalaman ngintil lempar beres bebalik emang puntang manting rong jam luwe orang pedang ya berhubung jemaah ngintil baik dutang Pak Haji rasanya kalau lebih sakit sejam laku ini orang-orang ternyasar jadi kula tunggu nyasar ini berganti pengalaman uang mendengar hati kesakit nangis ya Allah tutup hati ya Allah orang pedang-pedang salah maning kiwe salah yang salah gara-gara penyakit takap takabur orang bisa sombong aja takabur kalau sing kebaikan sing sering tetap Allah sing duit kuasa aja sombong lagi ibadah pulang balik raudah kepegelen jamaah Bapak Haji pengen nom dodok ragem tuku teh manis segelas sedang sereal begitu renseng enom pulang pengedohan ngati orang berumur jemaah keisin gengsi dong ya Allah, tujuangan berjalan ya Allah. Endekan ucapakan amin. Ternyata belakonoku tegang mancing tenda pusaka ketutupan mobil. Begitu kita ucapakan amin, mobil jalan. Jadi kita jiku nomor emang. Nggak orang ngomong yang jemaah menang be. Bagi balik yuk, ya balik wis parah. Iya, dia pengaruh pengalaman, dia udah nyasar gusti oleh kedua orang. Jadi awas keselwina aja sok tahu ya. Neng kene mentang-mentang di pasar lah pengalaman pasar sih penting oleh duitnya aja. Menjemaki segeran sing emosi yang diurupi di ngelawan. Umurnya 60 waktu tuan. Mang aja nih malu ngapa? Kok kalau kita ragam enggak tenang sih mang aja. Mau nyasar barang pengalaman tiap pojok perlu. Lampung 3 tahun, Palembang 3 tahun, Surabaya 5 tahun, Jakarta 8 tahun, mual-mual nyasar. Semenjak kloyok, kurang dinar balik gitu. Ngependak dinangis di pojok masjid di menampungkan yang tiang masjid lah Allah. Ngelburuh. Malah tiap, berarti yang pura nyasar. Jadi kita gali pengalaman yang pojok, pas mojok nyasar ya. Betul jodoh laku-laku sombong, hilangkan hatiku medek. Kita tujuan melakukan kebagusan makanya doakan terpisah maning sing berangkat sing durung berangkat iki menawi Allah isu ni adalah sing gampang menawi dinaik kelancaran rezeki ni sing akeh pulang pribados ngedoakan menawi bareng-bareng kok ragam menawa kependak milika menawa sekeloter kenal hasil rapat mau ning depan jumlah jamaah iki mungkin kau berteseran di gawe rong kloter lama digabungkan sekloter ana sesa 15 jamaah tapi kan dibagi roro manawi orang-orang kependak insya Allah matu aning Allah bareng-bareng mohon maaf Bapak Ibu yang pengen ini terus kula iki cuma kondisi lagi orang ngijinakan tapi karena kewajiban harus kagum janji merene menawi Ibu Salmina sekeluarga sing berangkat selamat sing ditinggalkan selamat nanti doa hadir sampai orang kelingan doa kakan sing dodok-dodok hadir bunyi kian-kian anak wajon tuang nok menawa dinai nasib bisa berangkat ibadah haji atau nanti bisa berangkat umroh ya tanah suci Mekah dan Madinah kira-kira itu mesti bisa kula sampaikan ya menawi Allah menai nasib di kula kabehan bisa berangkat haji aja putus asa Allah sing sugih Allah sing mampu Allah sing kaya Allah sing kuasa
kesugasan kita manusia hanya ngaju alat kiriar ketetapan premen Allah. Sing tunda berangkat tahun ini dina sabar berarti anak ikmahe dudu sapa uang singatur tapi Allah ngarepakeni mekenen menawi dina kesabaran ing Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali menyalahkan siapapun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sedereng surah aja robah dikit. Kulakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.